Hello mate, welcome to Ryuko Gaming Channel. Let me start our masterly Dragon Rover. Kita masih belum meraih kemenangan sekalipun teman-teman di musim ini ya. Dan itu bahaya buat kita. Sudah 4 laga di seluruh kompetisi, hasilnya 3 kali kalah, 1 kali imbang. Dan masalahnya episode hari ini kita akan menghadapi 2 lawan berat, MU dan Liverpool. Kita lihat dulu di klasemen sementara. Jadi masih ada 2 tim yang masih sempurna, Arsenal dan Liverpool. Dan kita sendiri di peringkat ke-16 dengan belum pernah meraih kemenangan satupun. Sebetulnya ya masih ada beberapa tim besar yang menemani kita. Kita lihat Chelsea masih belum pernah menang juga. Spurs juga masih agak di papan bawah. Ya kita harus segera berbenah, tapi masalahnya bisakah kita mengalahkan MU dan Liverpool? Dan MU sendiri juga bisa bilang masih kurang bagus untuk ukuran klub besar. 1 menang, 1 imbang, 1 kalah. Untuk laga-laga di pekan ke-4 teman-teman seperti ini ya. Dan sejauh ini nggak ada big match di laga pekan ke-4 ya. Oke, kita mulai teman-teman laga berat ini ya. Dan ini bakalan terasa lebih berat soalnya goal getter kita, Romeo Beckham, nggak bisa main teman-teman. Terlalu capek. Jadi aku ini pasang BBD dan Vale di depan. Terus Kaiki juga aku pasang di sayap kanan. Soalnya Thiago Almada capek. Jadi ini banyak yang capek teman-teman ya. Lumayan banyak pemain-pemain yang capek. Dan ini Tino Livramento mendapatkan debutnya. Dan masalahnya, kalau nggak salah cuma jeda 2 hari kita langsung menghadapi Liverpool, jadi jadwalnya lumayan mepet ya. Oke, dan aku pastinya merotasi di sini, soalnya ya itu banyak yang capek. Bukli juga main, Bukli main di center menggantikan McAllister. Terus siapa namanya, Pavon masih tak main ya, Christian Pavon. Ya, ini dia dari kita teman-teman ya, Travis, Bukli di belakang, Hincapié dan Maidana, Livramento, Edun. Sesko aku bawa di cadangan. Ayo, berat tapi tetap optimis, semoga kita bisa mendapatkan kemenangan pertama. Langsung kita mulai teman-teman, dari Old Trafford, MU menghadapi Blackburn. Aku juga akan coba menyerang teman-teman ya. Luke Shaw. Oke, Lisandro Martinez. Varane. Awas, hati-hati. Sip, bagus Edun. Kesalahan Kaiki sekarang. Masih Kaiki. Masih Kaiki. Gagal. Oh, pelanggaran, pelanggaran. Kaiki dilanggar oleh McTominay harusnya. Kayak bukan sih. Itu kayak direbut biasa harusnya sih. Pendek dulu, Pavon. Bukli. Maju, Travis. Oke, sip-sip. Livramento. Crossing. Lah. Agak sedikit membentur tadi ya. Oh, mereka beli kobel ya. MU beli kobel lah, teman-teman. Oke, kobel depan-depan. Bagus, Maidana. BBD. BBD, masih BBD. Bagus, BBD. Terus BBD. Gagal, sayang banget. Terlalu lama. Wah, gagal Pavon, sayang banget. Oh, kesalahan. Dan netting, aduh, sayang banget. Bagus tadi. Sebuah crossing pendek tadi dari Christian Pavon. Gagal jadi oleh BBD. Goal kick sekarang. Kobel. Varane. Pendek pada Lisandro Martinez. Luke Shaw. Kembali ke Lisandro. Kobel lagi. Chain side ke kanan pada Monti. Oh, mereka beli Montiel juga. Maidana, nice lah. Ini yang kita punya Maidana. Bukli. Pavon. Bukli, gagal dari Bukli. Oh, oh, bahaya. Anthony Martial. Nice, bagus Maidana. Pavon sini dulu. Maju bro. Livramento. Masih Livramento. Livramento. Oh, fail. Yes, 1-0 teman-teman. Jack Fail berhasil membobol gawang MU setelah menerima umpan dari
BBD tadi ya, sebuah terobosan dari BBD dan sedikit agak terpleset fail. Tapi bagus. Itu dia, nice. Oke, mantap, mantap. Dan ini aku ubah sedikit lagi formasi ya, teman-teman ya. Maksudnya bukan formasi ya, role-nya. Jadi yang semula itu Travis itu sebagai DMF. Walaupun posisinya flat di tengah, tapi Travis sebelumnya itu sebagai DMF dan McAllister sebagai AMF atau sekarang Buckley sebagai AMF. Lah ini aku ubah sebagai CMF semua, teman-teman. Jadi aku ubah semua CMF, jadi aku mencoba untuk mengadopsi waktu itu strategi ya, waktu kita di Athletic Bilbao, teman-teman ya. Oke, Luke Shaw. Awas. Nice, bagus Livramento. Gagal, gagal. Awas, hati-hati. Sancho yang dituju. Nice, nice Maidana, bagus Maidana. Bola untuk kita ternyata. Aku kira kena Maidana. Travis. Travis, masih Travis. Oke, sip. Kaiki sekarang. Lulu, Kaiki. Tenang, tenang, tenang. Sini dulu, sini dulu. Maidana, oke, tenang. Inkapie, bagus. Maju bro, maju bro. Gagal, gagal dari Bukli. Casemiro. Jaga, jaga. Guys. Wow, bahaya tadi. Bahaya tadi, shooting dari Sancho, bagus. Tajam shootingnya. Untungnya masih melebar. Bisa tadi umpan jauh langsung dan shooting dari Jadon Sancho masih melebar tipis tapi. Aku main kiri dulu. Inkapie. Bagus passing sini. Awas hati-hati. Masih gagal. Buckley, nice. Masih bro kaki. Gagal. Serangan balik, hati-hati. Anthony, Montiel, ke tengah dulu pada McTominay. Umpan, shooting bisa diblok, nice. Buang, 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 buang terlalu berisiko. Masih tekanan dari mereka. Luke Shaw sekarang dari sisi kiri, bagus Maidana. Dan masih bola untuk mereka, throw in sekarang. Luke Shaw. Luke Shaw masih oke, bisa masih bisa dikontrol. Hati-hati guys, tangkap oleh Van de Voort, nice. Langsung main kiri, Christian Pavon sekarang. Maju bro, maju bro. Edun, Edun. Yo Edun, ngapain mundur woi? Maju bro. Tengah dulu. Oke, Buckley. Salah, salah dari Buckley. Dan pelanggaran. Oke, Buckley main cepat langsung. Umpan bagus pada Edun, gagal passingnya. Goal kick. Paran. Lisandro Martinez. Wih, hampir, hampir, hampir. Bisa, bisa, nice, nice. Masih gagal passingnya. Sancho, awas, awas, awas. Guys, 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 singkap ya, bisa. Oke, sip, 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 sip. Sini dulu. Maju, maju. Buckley. Buckley, masih Buckley. Terlalu lama, terlalu lama. Lisandro. Oke, Luke Shaw. Tominay. Martial, Sancho. Sancho, awas. Oke, bagus Maidana, luar biasa dari Maidana. Sini dulu. Oke, Livramento sekarang. Livramento. Masih Livramento. Langsung. BBD. Oke, Buckley. Salah, salah. Ya, selesai babak pertama dan skor masih tetap 0-1. Gol tunggal dari Jackville tadi berhasil membawa perbedaan di sini. Secara permainan aku lumayan puas. Iya, cukup berimbang memang, tapi ya itu makanya kita bisa mengimbangi MU di kandang MU. Bagus menurutku, itu sebuah hal yang bagus. Cuma ya hati-hati kedatangan tadi kita beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang nggak perlu terjadi harusnya. Ya udahlah. Menurutku masih oke, untuk para pemain segala masih oke. Rata-rata oke, rata-rata bagus. Hincapie,
Livramento segala pemain baru tapi lumayan bagus menurutku. Maidana bagus. Ya, oke, yuk langsung aja kita menuju ke babak kedua, teman-teman. Jangan kendorkan tekanan, aku tetap masih netral aja. Sorry, aku nyerang deh ya. Nyerang dulu aja maksudku. Oke, Kaiki sekarang. Maju, bro. Pelanggaran tadi, Kaiki dilanggar. Ini ya, Kaiki juga masih belum terlalu bagus ya. Ya, ada benturan dengan Luke Shaw tadi. Aku kayak harus umpan langsung, teman-teman ya. Oke, Pavon umpan jauh. Masih gagal. Hati-hati, Anthony sekarang. Langsung pada Sancho di depan, sendirian Sancho. Umpan jauh. Martial, awas, kosong loh. Shooting, wah gila, bagus shootingnya dari Martial, teman-teman. Bagus tadi syutingnya ya. 1-1 MU berhasil menyamakan kedudukan, teman-teman, melalui Anthony Martial. Golnya bagus, sebuah tendangan placing tadi dari Martial. Lihat nih. Iya, Mas Ep bisa melewati Maidana dan bagus syutingnya. Baru aja dipuji dari Maidana langsung kena. Oke, Bukli. Pavon. Kembali lagi ke Bukli. Nice. Fail masih gagal. Wih, hampir bahaya tadi dari MU. Awas. Luke Shaw. Crossing. Buang Hinkapi. Aduh. Wih, untung sih. Masalah tadi bolanya dibuang malah terlebih. Malah kena Sancho tadi kalau nggak salah ya. Corner sekarang. Bruno. Umpan, buang. Livramento. Buang siapa? Wih. Buang dulu, bahaya. Guys. Oke, sip. Hei. Langgaran dong. Aduh, salah. Shooting. Wow, bahaya dari Bruno Fernandes. Dan MU mulai agresif ya ini ya. Salah passing masalahnya. Nah, salah passing tadi. Shootingnya bahaya tadi. Tipis. Ya, MU mulai menekan, teman-teman. Lihat tuh, pressingnya mulai tinggi dari MU. Oke, Hinkapi. Masih Hinkapi. Bahaya tadi, passingnya cukup berbahaya. Oke. Bagus. Pavon crossing. Nggak ada orang. Oke, nice. Dan yes, BBD bagus, assist dari Kaiki tadi ya. Nice. Ketenangan dari seorang BBD berhasil kembali membawa kita unggul. Terlihat tadi ya, umpan dari Pavon masih bisa dihalau oleh Luke Shaw. Dan ini dia Kaiki, assist BBD bagus melewati Lisandro Martinez dan sebuah sontekan ringan dari BBD. 2-1, nice. Paran Lisandro Martinez. Oke. Paran. Kembali ke Paran. Wih, bisa dipotong oleh Vel tapi masih bisa diselamatkan oleh mereka. McTominay. Anthony umpan. Oke, bagus. Crossing lagi. Sancho. Buang. Sip. Bahaya. McTominay. Casemiro. McTominay.
Oke, awas. Shooting. Wih, bagus save-nya dari Van der Voort, shooting dari McTominay tadi. Ini semakin kesini semakin lumayan menegangkan, soalnya sudah mulai terbuka permainan ya. MU sudah mulai menyerang. Save bagus Van der Voort. Ntar aku ganti main dulu, teman-teman. Dan kemarin kan ada yang komentar, teman-teman ya, Van der Voort-nya kok agak tembem pipinya ya, agak cabi. Iya sih. Tapi aku nggak nemuin yang cocok soalnya, teman-teman ya. Yang rambutnya dikuncir semua tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi ya mau gimana lagi. Dan ini aku masukkan Sesko sama Buckley, mungkin aku ganti dia, agak capek ya. Morten akan aku turunkan di sini ya, sama Travis, jadi agak supaya memperkuat pertahanan, agak bertipikal lebih defense untuk Travis ya, untuk Morten. Dan Politano masuk menggantikan Anthony. Buang. Gila, bahaya asli. Tenang. Yuk, perform sekarang. Maju bro, kenapa gak maju Travis? Guys. Ah. Kena serang balik, teman-teman. Dan Jadon Sancho kembali berhasil menyamakan kedudukan dari 2-2. Gara-gara setelah passing tadi sih Travisnya kayak nggak ngekurang maju gitu, chemistry-nya kayak belum dapat. Dan ya Oke, Maidana sini dulu, Livramento sekarang. Oke, nice Travis, masih gagal. Lulu weh. Wah. Lagi-lagi kesalahan passing. Ayo dong, passingnya sih, memang ini salah passing lagi. Dan bahaya banget, kita lihat kosong Martial sendirian. Untungnya nggak masuk ini. Ini harusnya 3-2 nih. Kita lihat MU sudah menekan, teman-teman ya. MU sudah menekan dan Luke Shaw ditarik keluar gara-gara oleh Malaysia. Maidana. Sini dulu. Guys, ayolah, gimana sih passingnya? Oke, sip, maju. Oke, Travis, sini dulu. Langsung ke sini pada Pavon. Bagus. Sesko! Yes! 3-2, gila pertandingannya cukup seru, teman-teman. Mengejar skor terjadi. Dan Benjamin Sesko kali ini di menit ke-78 berhasil kembali bawa Blackburn unggul dari Pavon. Umpan kepada BBD dan assist dari BBD kali ini bagus dari Sesko, kita lihat ya. Sesko, ketenangan dari Sesko, bisa mempertahankan bola. Nice. Dengan dia lumayan dikerumuni beberapa pemain MU. Ada dijaga Varane di sana ya, dan ada sliding tackle. Bentar, aku ganti pemain dulu, teman-teman. Satu slot Livramento cukup, Britain akan turun, udah terlalu capek. Oke, bagus. Livramento juga lumayan, debut yang cukup lumayan untuk dari Livramento ya. Aku mulai defense aja. Sudah tersisa 11 menit lagi, jangan sampai kebobolan lagi, please pertahanan, please. Kesalahan dari MU, kesalahan dari Malaysia tadi. Aiki, sabar. Belakang dulu aja, retain. Oke, nice, maju bro. Morten kesini dulu. Oke, Christian Pavon masih Pavon. Oke, bagus Pavon, crossing dari Pavon. Sesko, goal kick menit ke-82, teman-teman. Ayo dong, semoga ini bisa jadi kemenangan pertama kita di musim ini. Varane masih panjang, tapi sebetulnya masih pendek sih, tapi ya teori relativitas ya, akan jadi terasa panjang bagi Blackburn. Masih bro, Kaiki passingnya ya, menurutku passing masih masalah. Chemistry masih belum dapat ya, auranya tuh loh. Aduh, awas Montiel sekarang tempel.
Guys, guys, hati-hati guys. McTominay sekarang shooting. Bagus, nice. Sabar, sabar, sabar. Turunkan tempo, turunkan tempo. Oke, retain. Retain. Sini dulu. Oke, Kaiki sekarang. Oke, bagus. Travis. Nice. Langsung Pavon. Oke, langsung pada CSGO. Masih gagal. Dan dibuat 5 menit, lama banget. Masih 2,5 menit, teman-teman. Tenang, tenang. Agak ulur waktu. Sorry, aku agak negatif strategi, teman-teman. Ulur waktu. Ya, harus ini yang harus aku lakukan. Yes, bagus. Dan tapi gini ya, aku suka dengan kalau waktu mengulur waktu di FIFA. Sorry, di PES. Jadi kalau di PES itu tuh, kalau kayak tadi ini aku ngulur waktu, pemainnya tuh loh, terlihat tuh langsung bener-bener kayak nempel semua gitu loh. Jadi kayak nggak mudah, kalau di PES itu nggak mudah bagi kita untuk mengulur waktu. Langsung dipres, bener-bener dipresnya tuh sampai nempel gitu loh. Nah itu yang menurutku bagus di sini. Ya udahlah, menurutku langsung umpan aja nggak apa-apa. Pavon, pasti dari Pavon. Masih gagal. Kaiki amankan dulu, sip. Nih, aku di sini langsung pada lah, langsung pada nempel semua tahu, datang 1-2. Oke, sip sip. Masih gagal. Selesai please. Yes, yes, yes. Akhirnya, akhirnya. Kemenangan pertama kita, teman-teman. Dan kita raih dengan susah payah juga, enggak mudah kita menang di sini, sama sekali enggak mudah. Dan tadi pun harusnya 3-2 ya, ini betul-betul ada andil Dewi Fortuna juga, harusnya sudah 3-2 buat MU. Dan itu kalau 3-2 buat MU, ceritanya akan beda lagi gitu. Ceritanya bakalan beda lagi. Oke, rata-rata bagus, cuma ya lagi-lagi menurutku ya, pertahanan dadang masih agak masalah, sama passing. Passing seringkali masih, kemistrinya belum dapat menurutku ya. Hasil yang lain, Arsenal masih sempurna dan Liverpool kalah di Anfield 0-4 teman dari West Ham. Spurs kalah juga dari Aston Villa. Chelsea akhirnya mendapatkan kemenangan perdana. City juga menang. Dan sekarang Arsenal yang menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Yang masih sempurna. Dan Sheffield United gila teman-teman, bagus teman-teman. Peringkat 2 Sheffield United ya. Dan lawan kita adalah Liverpool setelah ini ya. Pastinya mereka akan mencari pelampiasan setelah mereka kalah 4-0. Bahaya bagi kita. Laga di pekan kelima, teman-teman ya. Ada Newcastle menghadapi Spurs. Big match juga terjadi, Chelsea City dan Arsenal Wolves. Liverpool itu beli pemain banyak banget, teman-teman ya. Jadi kita lihat nih. Mereka tuh yang baru ya. Kita lihat mereka memulangkan Gini. Terus mereka beli Demi dari Napoli, beli Nico Schulz, terus beli Didi, beli Paye, Andre Onana, Di Lorenzo, terus beli Thomas Opobege, ada Adnan Januzaj, Bergwijn, Raul Jimenez, Gabriel Jesus, banyak banget beli ya, gila sih. Dan terutama di depan ya, gila sih itu kayak, ini bahkan nggak main loh, nggak dibawa bahkan loh, gila sih banyak banget, asli pemainnya banyak banget ya. Masih ada Nunez segala. Terlalu surplus menurutku untuk Liverpool ya. Jota harus kita waspadai, hati-hati ya. Cukup subur, 5 main 4 gol dari Diogo Jota. Laga ini bakalan cukup tricky teman-teman ya. Soalnya tuh gini, kita baru saja menang atas MU dan itu bagus untuk moral para pemain, bagus banget. Paling enggak ada kemenangan pertama dulu, sudah pecah telur. Nah, di sisi sebaliknya, Liverpool baru kalah 0-4 di kandang sendiri. Dan yaitu, mereka pastinya mencari pelampiasan di sini. Mereka akan berjuang untuk bisa menang di sini pastinya. Yuk, langsung kita mulai teman-teman ya. Babak pertama, Blackburn menghadapi Liverpool. Dan ini main kandang, tapi kayak apa, netral aja teman-teman soalnya. Liverpool ya. Kita tahu mereka posisinya bagus banget di klasemen, lumayan bagus. Dan apa namanya? Hati-hati ya, faktor Mo Salah juga sangat berbahaya pastinya. Dan kembali duet Beckham fail.
Alisson, umpan. Mau salah. Oke, ada Edun. Gini umpan ke depan pada TAA. Umpan bagus Scott Wharton. Kali ini Scott Wharton jadi kapten, teman-teman ya. Tiago. Gini. Oke, Tiago. Nice, nice, bagus pertahanan maju, Bro. Dolan. Beckham belakang dulu. Tenang, tenang, sip. Sini dulu. Salah passingnya. Tiago lagi. Bagus, bisa diblok. Nice. Maju, oke. Edun sekarang. Bagus. Aduh, salah passingnya. Maksudnya bagus tadi, kembalikan ke Edun, tapi passingnya salah. Salah eksekusi. Alisson ke depan. Ke kiri pada Robo. Sip, bagus Harvey Neville. Nice. Salah tapi, ayo dong kembali lagi passing ya. Hati-hati. Cuting bisa diblok. Dan di sini Travis nggak main. Nggak bisa main Travis, jadi aku gantikan dengan Garrett. Terus di kanan siapa? Almada nggak bisa main dan Dolan yang main ya. Di belakang Scott Wharton mendampingi Hincapie. Oke, TAA ambil corner. Umpan ke tengah. Hincapie buang. Wih. Gol untuk mereka, teman-teman. Iya, tipis sih. Ya sudah masuk sih kayaknya memang sih, tapi mereka mendapatkan gol di menit ke-16. Kesalahan dari Van de Voort kah? Iya sih. Bolanya tuh nanggung dan dia maju gitu. Majunya juga nanggung. Nah, dan terlambat. Aku akan coba menyerang, teman-teman, kali ini. Oke. Mereka sekarang yang netral. Hincapie ya, sini dulu. McAllister. Oke, Christian Pavon. Fail. Salah dari Fail. Hati-hati, hati-hati. Juta. Bagus, bisa diblok bolanya. Pavon. Sip, Hincapie, maju-maju Edun. Edun. Nice, nice. McAllister sekarang. Fail. Masih pada Beckham. Masih gagal. Dibuang bolanya. Throw-in sekarang untuk kita. Siap, siap. Christian Pavon. Pavon, jelek crossing-nya dari Christian Pavon. Sayang sekali. Alisson, depan-depan. Pada Jota yang dituju. Nice. Tapi lagi-lagi passingnya gagal dari kita. Umpan jauh pada Mo Salah. Bahaya. Oke, sip, sip. Bagus kerjasama tadi Gareth dengan Harvey Neville sepertinya. Beckham, aduh, lawannya VVD. Kesalahan. Hei. Hei. Set apa? Apa? Woi. Nggak ada kontak, yakin nggak ada kontak sama sekali. Hei, itu peluang emas, woi, kosong, bersih, yakin asli bersih itu. Peluang, peluang, woi, aduh, ayolah, wasitnya jangan gitulah. Oke, oke, nice, maju-maju, sabar, sabar. Maksudnya pada fail, masih gagal. Dolan. Maju bro. Aduh, masih gagal. Sip, bisa kita pertahankan. Gagal dan apa yang terjadi? Free kick sekarang. Aduh, yang tadi itu loh. Itu enggak,
sama sekali gak ada kontak gitu tuh lho. Aneh Dodo tuh ya segitulah. Oke, free kick jarak yang lumayan dekat teman. Kita punya siapa? Ada Pavon sih. Ada McAllister juga sih. Oke, Alexis McAllister. McAllister. Agak sedikit deflection masalahnya ya. DVD. Inside pada TAA. Gini umpan ke depan langsung. Ada Scott Warden, nice. Duh, kenapa gak ada orang? Mau salah. Bagus. Bloknya bagus itu, kalau gak di blok bahaya tuh. Oke, Van der Voort ke kanan. Harvey Neville. Masih Neville. Setengah dulu pada Gerrard. Maju bro. Oke, nice. Edun. Masih Edun. Bagus passingnya. Yes, corner, corner. Oke, angkat McAllister, umpan yang bagus. Masih gagal. Ada Edun di sana. Umpan masih gagal lagi. Amankan dulu. Gagal McAllister, siapa sih itu? Konate. Inside ke tengah pada VVD. Deme kembali lagi ke VVD. Bisa, bisa. Oke, sip, sip. Selesai tapi sih. Secara permainan memang kita kayaknya agak kalah sedikit sih dari Liverpool ya. Sebetulnya lumayan, agak bisa mengimbangi. Tapi kita agak sedikit kalah dari Liverpool. Cuma ya itu, aku agak menyesal tadi sih. Itu harusnya bisa peluang gol loh itu loh. Posisinya sudah enak. Kosong situasi one on one. Malah disemprit sama wasitnya, ayolah. Nggak gitu mainnya lah. Sebetulnya masih oke sih, kalau aku lihat sih masih oke. Beberapa pemain juga bagus mainnya, Edun bagus. Terus ya masih merata lah, cukup oke. Cuma aku lihat McAllister tuh belum terlalu kelihatan ya. Maksudnya kayak belum terlalu menonjol banget. Belum yang sesuai ekspektasi menurutku untuk McAllister ya. Pavon malah, menurutku Pavon yang lumayan bagus, lumayan aktif. Agresif mainnya. Ya udahlah, yuk langsung aja kita menuju ke babak kedua teman-teman. Semoga beruntung di babak kedua. Semoga bisa mengejar ketertinggalan. DVD kesalahan, duh tapi bolanya terlalu memantul. Dan kesalahan dari mereka. Tenang, tenang, sabar. Sini dulu. Dolan. Masih bro. Ya, yo yo yo. Jigeret, enggak bisa, enggak bisa. Sini dulu. Dolan crossing. Beckham. Masih melebar tadi dari Romeo Beckham. Sorry, kepencet temen. Kebiasaan kalau pas nge-skip ya. Oke, Konate. VVD sekarang. Inside. Terbaca. Oke, oke. Beckham, yes. Lagi-lagi Romeo Beckham teman-teman. Subur banget sih, Beckhamnya subur banget, luar biasa. Kesalahan tadi dari Liverpool ya. Sedikit kesalahan dan sangat-sangat fatal. Harus dibayar mahal oleh Liverpool. Nice, Beckhamnya luar biasa sih, menurutku bagus banget. Memang ini berkat David Lowe ya. Tanpa David Lowe kita nggak akan tahu potensi Beckham sebagai seorang striker. Luar biasa ternyata. Lihat instingnya bagus banget untuk Beckham. Finishingnya bagus. Dan assist dari Phil. Kembali chemistry antara Phil Beckham luar biasa ya. Bagus chemistry-nya. Oke, Deme. Konate. DVD. Hampir jadi kesalahan lagi tadi. Robo sekarang. Yago passing sini. Robo.
Dias kembali lagi ke sisi kiri pada Robo. Crossing bisa diblok. Nice. Robo. Tiago buang, oke, okay. Nice. Pavon sekarang. Bagus, bagus. Fail. Sabar, sabar. Beckham cari posisi dong, Beckham. Duh, enggak kena, enggak kena. Maksudnya terbaca. Yes. Sip, bagus Neville. Sini dulu, sip. Masih juga, sip, sip. Kanan. Oke. Dolan crossing dan corner. Nice. Lumayan di babak kedua permainan ada peningkatan. Oke, McAllister. Umpan. Heading, wih, bagus. Headingnya bagus tadi, sayang sekali masih gagal. Siapa tadi yang heading? Aku nggak sempat lihat. Hati-hati serangan balik, hati-hati serangan balik, mundur. Sana. Robo. Tempel terus. Yagu sekarang. Umpan jauh. Aduh, bagus banget tapi dari dia sih. Dia kayak mengecoh sih. Sebetulnya itu udah maju tadi si Van de Voort, tapi itu bagus dari Dias. Dia menahan bolanya, terus kayak berputar dan langsung di shooting. Umpannya bagus. Sebetulnya sudah bagus dari Van de Voort, tapi cerdik banget sih. Dias, nah telat tuh. Kembali Liverpool unggul, teman-teman. Dan Nunez masuk menggantikan Jota. Menit berapa sih? 63 ya, aku coba sabar dulu deh. Mereka main gegenpress, teman-teman. Dan Kapie. Gerrard, sini dulu. Maju, bro. Neville. Oke. Dolan. Crossing. Wih. Kejar Phil. Bisa enggak? Oke, bisa. Maju, bro. Gerrard. Waduh. Sayang banget masih gagal dari Jay Gerrard. Aku coba masukkan CSGO, teman-teman, dari sekarang ya. Bagus tadi dari Phil ya. Kinerjanya bagus. Dan ini juga sayang, sebenarnya lumayan dari Gerrard ya, nggak terlalu jauh. Aduh, agak memisang keluar masalahnya. Bentar, aku akan... udah sampai juga. Waduh, nggak bawa, ding. Iya, ding. Ini adalah BBD, masuklah. Aku lupa nggak bawa. CSGO nggak bisa main, ding. Merah, CSGO merah. Dan sebentar. Aduh, sadarnya agak kurang enak ya. Aku bawanya itu ya. Nggak ada opsi soalnya, teman-teman. Kaiki capek, terus... Almada juga capeknya parah. Aduh. Enggak bawa Bukli. Bukli enggak bisa main sih. Coba itu dulu deh. Dan cobalah lihat dulu itu dulu lah. Oke, Phil tarik keluar. Phil enggak jelek sih untuk Phil, tapi aku kayak coba cari warna yang berbeda. Oke, Alisson depan. Mau salah yang dituju. Konate belakang lagi. TAA. Oke, bagus. Mulai agak mengulur waktu mereka, teman-teman. Salah. Masih mau salah. Ke belakang. VVD sekarang. Lihat, mulai mengulur waktu mereka, mulai memperlambat tempo, passing-passing pendek. Oke, nice, Scott Wharton. Bagus. Yuk, McAllister. Sini dulu, Pavon. Bisa. Oke, sip. Maju, bro. Harvey Neville. Terus. Aduh, bagus maksudnya, tapi... Alisson. Bagus. Duh, mulai gak enak nih mainnya nih, kayak gini nih. Kan mainnya tuh kayak gitu, aduh.
Oke, ayo yuk, sebentar aku sudah dulu main teman-teman kayaknya nih. Pada capek, soalnya percuma kalau capek juga. Pavon kayak gitu. Itu deh, terpaksa deh. Ya udahlah, itu main di sini. Sekalian sih satu lagi sih. Morton lah. Morton tuh harusnya tuh main pinjaman dari Liverpool teman-teman. Morton ya, aslinya. Aslinya tuh punya Liverpool harusnya. Edun sini dulu. Itu. Aduh, itu passingnya itu. Nunez. Hehe. Lagi-lagi kan salah passing. Dari awalnya dari salah passing gitu tuh. Dan sebetulnya itu sesuatunya nggak perlu terjadi salah passingnya itu tuh. Dan ini ya, nah ini kena dari Mo Salah. Agak kacau, yang kali ini agak kacau teman-teman. Oke, Alistair. Sini dulu, aku nggak mau nyerah. BBD. Kesana lu, kesana lu, woi. Dan Fabinho kembali main di kanan ya, di bek kanan. Sebetulnya tadi sudah bener, maksudnya itu ada orang di sana, Beckham, ada Beckham di sana. Kenapa passingnya malah kayak gitu? Fabinho, stay inside. Dan salah, cepetan, cepetan. Masih ada waktu, bisa nggak sih? Morton. Morton. Masih Morton. Itu! Sebetulnya lumayan, lumayan sih. Shootingnya lumayan dari itu, tapi aduh. Kali ini Dewi Fortuna gantian nggak berpihak ke kita ya. Tadi ada insiden itu, Beckham yang tahu-tahu pelanggaran nggak jelas tuh, pelanggaran hantu. Padahal ada peluang emas. Hampir, hampir, hampir. Oke. McAllister. Sini dulu, aduh passingnya bro, bro passingnya. Ah, dikondisikan dong para pemain Blackburn. Aduh, Blackburn passingnya ya parah banget asli. Umpan. Oke, sip. Sini dulu. BBD, maju bro, maju bro. 5 menit. Hehehe. Aduh kosong lagi. Gila bagus Van de Voort. Kalah body lu. Bagus Scott Worden. Dolan. Nice. Aduh capek, Beckham capek. Sebetulnya itu secara permainan itu sudah bagus sih menurutku sih. Aku menurutku nggak jelek secara permainan. Tapi ya itu ada ya masih sama ya. Aku masih mencatat ada dua hal. Yang pertama di belakang itu kadang-kadang masih suka lengah. Yang kedua kita banyak melakukan kesalahan sendiri dan seringnya itu fatal gitu. Passing, salah passing itu kadang-kadang fatal gitu. Sebetulnya nggak jauh beda gitu loh. Sama-sama 6 shot mungkin ya kita terlalu banyak off targetnya. Penguasaan bola juga nggak jauh beda. Dan para pemain sebenarnya juga lumayan, sebenarnya nggak jelek. Tapi ya itu di depan itu tuh, di belakang itu tuh terlalu terekspos. Apalagi kalau kena serangan balik itu. Ya itu dia. MU kembali menelan kekalahan kedua juga teman-teman di sini ya. Spurs juga nggak menang. Chelsea kalah lagi. Oke. Dan Arsenal masih sempurna dan peta persaingan masih ngawur teman-teman ya. Ya kita lihat tuh. Masih ngawur terlihat tuh di papan bawah teman-teman kita lihat ya. Ada Chelsea, ada MU, ada Tottenham. Dan kita pokoknya sama-sama MU sama Tottenham.
gila sih, kita bertiga itu 3 kali kalah ya. Sekelas MU, sekelas Spurs itu 3 kali kalah. Wow. Oke lah, tapi ya salah enggak apa-apa menurutku, soalnya lagi lawannya memang juga berat, Liverpool. Jadi kita akan coba lagi nanti di next episode, teman-teman ya. Kebetulan aku juga ngelihat anu sih ya, kita kemarin itu tuh apa namanya? Kita kedalaman squadnya enggak ada juga sih. Ya bahkan aku saya harus bawa itu gitu loh. Itu harus dibawa, terus kayak bawanya Morton, itu Alex Baker. Jadi ya emang ya gimana juga, aku bingung tadi, mah aku mau ganti, aduh ganti siapa ya, nggak ada Sesko, nggak ada Almada, nggak ada Bukli, ya sudahlah. Dan next episode kita kembali ke Europa League, ini peluang kesempatan kita untuk bisa menang, walaupun nggak mudah juga pastinya North Zealand, tapi ya ini satu-satunya klub yang secara di atas kertas bisa kita menangkan dibandingkan Monaco setelah itu dan Aston Villa setelah itu, teman-teman ya. Jadi ayo kita harus mulai ngejar, kita sudah lumayan jauh tertinggal, harus segera bangkit. Dan ini lumayan ada modal menurutku, soalnya itu 2 kali lawan The Big Six, hasilnya sebenarnya nggak mengecewakan menurutku ya. Walaupun memang ya wajar kalau kita laganya ketat, wajar ya, gimana lagi, memang secara kualitas kita masih di bawah mereka. Ya udah teman-teman, segitu dulu aja, kita ketemu lagi besok. Kita akan menghadapi North Zealand dan Aston Villa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.